ini berubah, sandalnya ini buruk, dulu itu kan biasa, sandal mahal ada biasa, dulu sandal murah ini, terus sandal mahal ini kena tangan di masjid. Kalau kita dulu kawan ini dulu, ini malamnya aku pakai sandal mahal ya. Harganya sejuta berapa? Tapi hati penatian. Bilang ganti harga uang berdua ini makai. Jadi kedatangan menurut ingat sandal. Namun kalau ke masjid sandal buruk aman. Apalagi capat lain sebelah. Dan bertahan hilang. Kamu dijuta orang dua bumor. Tahu sandal lain sebelah dijuta. Hati guru ini jangan bikin ya, yang kedua sampai yang mahal, tapi yang suka, jurun jangan kader kuenya, jangan jurun kadernya. Maksud tadi jangan sandal ganti duitnya. Tata pakai sandal. Dari Kuala Lumpur, Jambi, kepada Bapak kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim 'ala Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkali. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada adil ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung. Peristiwa yang sangat mulia, peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua
manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah yang sangat kita nanti-nantikan setiap tahun kita mengulang-ulang kembali memperingati hari kelahiran Rasulullah, membaca tentang cerita kelahiran Rasulullah, membaca kembali tentang kepribadian Rasulullah, agar kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Karena setiap kita memerlukan syafaat Rasulullah, maka kita tidak boleh putus asa mengharap syafaat Rasul. Tidak boleh putus asa. Jangan kalah dengan orang Bekabun. Orang Bekabun tidak pernah putus asa. Ditanamnya kelapa sawit habis matian dimakan babi. Tahun ini ditanam sedikit pulang habis matian karena banjir. Kada putus asa. Tahun ini tanam sedikit pulang habis matian karena kemarau. Tahun ini tanam dan pulang akhirnya yang menanam matian. Orang berkabur sampai ke mati kada putus asa. Maka kita mengharap syafaat Nabi kada pernah putus asa. Maka setiap tahun kita maulid Nabi dibaca. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man ampaka dirhaman fi maulidi paka'an nama ampaka jabalan min zahabin bisabilillah. Ujar Nabi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku nanti baginya memberi syafaat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membelanjakan, menyumbangkan hartanya satu dirham untuk maulid Nabi, maka seakan-akan menyumbangkan harta sebesar emas daripada gunung untuk berjuang di jalan Allah. Maka tersebut di dalam kitab Syamsul Hidayah, Raja Al-Muzaffar, beliau mengagungkan menceritakan kelahiran Nabi, menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000 biji. Bukan begulai, bepanggang. Kalau begulai nyaman mengharaku, masukkan ke kawah, harus masak. Ini dipanggang, suping-suping, balik-balik 5.000 biji. Model kita di daerah, jangankan nak menyiapkan kepala kambing bepanggang 5.000, menyiapkan kepala ikan haruannya 2.000 bulan untuk Allah. Kalau menyiapkan kepala undang apa itu, bisa lah. Karena undang apa itu halus banget, paling halus undang. Beliau menghabiskan hayat 10.000 ekor, menghabiskan kuda 100 ekor, menghabiskan piring kuih disiapkan 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar. Untuk apa mengharap syafaat? Karena nanti di akhirat setelah hari kiamat, kita ini seberataan berkumpul di padang mahsyar. Maka sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa banyaknya manusia? Tapi kapit dikumpul di situ berataan. Maka tulang matahari sepenggangkauan. Namun kita suruh tangan ke atas pas tersangkut matahari. Kayak peparaknya matahari oleh kepala. Dapat dibayangkan kayak pepanasnya. Alangkah di dunia ini saja matahari jauh di sana. Kita kalau musim panas kan sanggup panas, ini kepala. Padahal matahari itu, bumi dengan matahari itu jaraknya 1 triliun kilometer. Namun biar kita baca ya ukur esok. Pas 1 triliun kilometer. Jauh itu saja kepanasan.
bayangkan kalau sepenjangkauan. Lalu orang banyak berpikir kita perlu syafaat. Punya orang banyak, kemana kita cari syafaat? Kita datangi Nabi Adam, karena Nabi Adam itu Abul Bashar, abahnya sekalian kita manusia. Datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Punya Nabi Adam jangan minta ulun, ulun sopan dengan Allah, karena ulun pernah melanggar larangan Allah. Ketika ulun disuruh berdiam di surga dengan istri, tapi ada larangan jangan mendekati pohon, tapi telanggar. Padahal Nabi Adam dalam kitab Jawa Yul Kalamiyah melanggar larangan itu dalam keadaan lupa, kada ingat, kelupaan. Padahal dalam pergi an-nasi ghairu asil, orang yang lupa itu melakukan maksiat, kada dianggap maksiat. Orang kada ingat ya Pak, subuh tadi kada ingat, sembahyang kada terus, zuhur kada ingat pula biasa, asar kada ingat pula luar biasa, maghrib kada ingat pula orang gila, maka orang gila kepada wajib sembahyang. Maka alirannya orang gila itu kada wajib sembahyang. Ngintungnya pendidik teo, amun kita kada gila, akal masih utuh, wajib sembahyang. Ada kawan berdiri sembahyang duduk, ada kawan duduk berdeh, ada beberapa isyarat mata. Maka ada kawan itu diingat dihenti, jadi ada kawan itu mati itu. Artinya beribadah sampai ke mati. Tapi Nabi Adam merasa salah. Dalam kitab Siyamu Salikin 300 tahun Nabi Adam menangis, sehingga basah tanahnya dengan air mata Nabi Adam. Rumput tumbuh. Malunya Nabi Adam ulun, kau datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi yang pertama diangkat menjadi Rasul. Datanglah orang ramai kepada Nabi Nuh. Punya Nabi Nuh jangan minta syafaat ulun. Ulun sudah pernah minta dengan Allah karamkan dunia ini, sehingga dunia karam. Nabi Nuh disuruh gulah kapal di atas gunung. Panjangnya kapal Nabi Nuh itu 2000 meter, tingginya 1000 meter. Berulah di atas gunung. Orang yang tidak suka dengan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini berdakwah 10 tahun singkong, ya Nabi Iman, 10 tahun singkong. Mungkin tidak buka pesantren, 10 tahun singkong, masuk tutup langsung. Jadi harapan sabar. Akhirnya Nabi Nuh minta agar dikaramkan dunia. Orang yang kada setuju dengan Nabi Nuh tambah menganggap Nabi Nuh ini nyeleneh, gila sapo. Kenapa ulah kapal yang dibunuh? Maka kapal ganal. Orang kalau ulah kapal ganal di pinggir laut, nyaman korona kan? Ini di atas gunung, kada nyambung. Sekampungan orang korona diulah orang Jember, dirayu orang sekampungan kapal Nabi Nuh. Di mana-mana buncuk bisi tahi. Ada orang yang setrok nang kan bati kau berjalan tu bertungkat berbimbing hendak tu berpihir di kapal Nabi Nuh. Pakai jangkat terpelisit buruk astag tadu buki tahi nang di kapal. Sehatnya wabes ambil setrok terkajut Tuhan banyak tahi nang di kapal Nabi Nuh ubat setrok. Habis kampungan gua rantang, gua cintong, gua tibet manci buki tahi nang di kapal Nabi Nuh tadi. Habis tahinya, masih ada terkena bagian, terpaksa disikat di besok. Bayinya, masih orang putus aku, agen persiapan buat setrok nak ada tak. Tapi karena kada dapat hidayah, tetap kada beriman, dunia tenggelam. 10 Muharram, Nabi Nuh beserta rombongan terdampar di daratan, dunia kada karam lagi. Cuma bekal habis. Punya Nabi Nuh kumpulkan biji-bijian ulah bubur. Maka ada bubur, bubur Asyura. Nuh kabisana masih bulan bubur Asyura. Sekedar mengingat sejarah aja Pak. Ya Pak,
17 Agustus diperingati pengingat sejarah. Bersyukur kita. Nah, Nabi Nuh menyuruh ular kubur. Kenapa biji-bijian ular kubur? Karena kalau ular kubur, berbanyak dapatnya. Ya beras itu malah kue cantik dimasak dapat apa pilih. Tapi kalau ular kubur bisa sepanci, bisa juga sebesko, bisa seimbir, bisa juga seduh. Ada untung bajunya. Cuma tuh kayak mehirup bajunya yang taruh isinya. Punya Nabi Nuh jangan minta ke ulur. Kau minta kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu dapat gelar khusus Khalilullah, kekasih Allah. Aku minta tolong dia. Di dalam kitab Nasrul Iman, Nabi Ibrahim ditakuni orang. Punya orang. Li ayyi syai'in ittakhadzaka Allahu khalila. Hai Nabi Ibrahim, sebab kenapa sepian dapat gelar Khalil, kekasih Allah? Punya Nabi Ibrahim tiga sebab. Yang pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku mengutamakan perintah Allah, mengkebelakangkan urusan lainnya. Kalau bersamaan perintah Allah dengan urusan lain, Nabi Ibrahim mengutamakan urusan Allah. Di Makkah, di Madinah terbukti. Di Makkah itu, kalau sudah azan, sesibuk apapun orang berjual beli ambil. Kada dihiraukannya, tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan azan. Kita ini kadang terpenting panggilan api. Namun azan santai lah kita. Pun api berbunyi dan judul merokok. Misalnya di atas salah sambung pulang. Ulun kadang ke Masjidil Haram. Kadang ke Masjidil Haram, ulun sembahyang di Masjid Maktab. Jadi di bawah Maktab itu ada pasar los. Ulun berlaku bilangnya. Bertanya, kayak apa bahasa Arabnya? Di hayal-hayal ho kam haza. Berarti kam haza. Ada kawan ulun kurang belajar juga. Ikam haja. Tapi pahamnya. Kam bukan berapa. Haza ini. Berapa ini tambahnya i. Asluhu kam haza. Suara ikam haja. Hai jurang kawan kok. Sama ini bahasa belajar bahasa Arab. Kau yang umur. Kebetulan lagunya aja sama. Sekarangnya disebutnya berapa rial? Ulun ada penawar. Ayah apa bahasa Arabnya? Ingat, oh kalau nakasa kurang. Jadi ulun nakis halal. Nah ulun nyambung nih. Yang bahasa Arabnya penting nyambung. Ada servis 40 orang. Asli mati dalam bisnis. Sopirnya dari Mesir. Ia dua bahasa, cuma pikapnya. Kalau ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa kita ini dihilangkan laku. Uringi ya kan, dia. Pandiri bahasa kita. Uringi ya. Jadi asimati kayak mengadakan ke supir itu asimati. Kebetulan ada santri siko. Yang banyak santri di Tanjil. Suruh padakan ke supir itu. Kuasi itu mati. Santri kan bisa juga sekarangnya. Apa mengadakan santri? Asih mati aku sarapnya. Bingung juga lah. Cuman yang kenangan di kampungnya itu bila ada orang meninggal dunia. Inna wa inna inna irajibur. Kan begitu diumumkan miskin. Akhirnya di kampungnya bahwa sopir aja. Tuh inna 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 irajibur. Hidupnya kan ya. Jadi paham. Kalau misalkan. Tapi kalau bahasa orang kita Jawa, yang coba-coba. Makanya ulun untuk di Pekalongan, Jawa Tengah 4 tahun. Ada bisa bahasa Jawa. Karena payah mengeluarkan salah sedikit, salah paham. Jadi kami hanya datang
jam 3 subuh karena naik bicak. Bicaknya itu kan di belakang, bicakannya dia depan kedudukan. Itu kalau naik kan harus dipigam. Kalau pigam itu mungkin bicak. Jadi dia sibuk menyusul barang di belakang bicak. Jadi kamera naik kan kepada disik mas dia. Kan jangkauan itu isi mas naikkan, ya kami jadi mungkin bicara sama ini wis takkan dari disi munggah lagi gitu. Artinya apa? Sudah kebanyakan kaina apa naik pasir naik kebanyakan disi kaina jangkauan itu ya kan isi ini kalau main ya kebanyakan anak minum is dawat kawan saya bilang Mbak minum es dawet telas mas tinggi ya kawan bagiannya pakai gelas mas ini pakai gelas pakai plastik jadi sudah es mbak telas tinggi mbak pakai gelas bukan gelas habis padu dengan jadi ulun lawas kadang ke pasar kadang mengubah yang biasa ulun berbelanja ke kampung wilayah ulun kan untuk di pekalongan tuh kiriman dari abah ulun setiap bulan 25.000 kawan ulun 50 ada yang 60 jadi ulun di peminggir sana siang dari misi ada kawan ulun waktu sekolah di Pekalongan. Inya 50.000 sebulan. Ulun 25.000 ya. Jadi ulun kepada kabar. Ya ulun kamu lebih nambah 5.000 lagi. Jadi 30 sebulan, mana bisa 50, 30 jadi ya. Punya abang ulun, kamu nikah pada sanggup 25 sebulan. Boleh kerja, abang mundur, jika pegawai. Terpaksa ya lah bumi memasak di padang nasi wilayah karena di atas masak nasi masak bumi lah bumi itu pak lawas kata ke pasar beli kampung saya 2 bulan beli sekalinya kita mubah tuh we must ya suinuman orang kita kan endi ya mau lawasnya ada kelihatan ya kemana tadi saya bilang mulai kampung banget mulai kampung soalnya ada kawan ulun dari Temanggung dekat Pemelang lawa ada ketemu wima saya bilang su itu mana orang kampung-kampungan kan mulai kau katanya rupanya kalau su itu mana orang ketong-ketongan lawasnya ada kelihatan kalau su itu mana orang kampung-kampungan lawasnya ada bisa lawan sampai kayak ada bisa lawan saya tulang mencari pisau sirian saya gitu ini mana tak ukur punya kawan saya temani mas enggak saya bilang aku latihan memberanikan diri hati-hati yo ya jadi ya, saya aman lah tuh sudah ulun hafal dah silat silir kalau silat pisau silat kalau silir bulik tapi jual begini kita perisin bercakap mundur sini terang sini boleh aku mau jadi inovasi sampai waya ini yang masih ingat dengan ulun baru kemarin ulun ke Pekalongan lagi asal ulun ke Pekalongan melihat wih mas kapan tekun ya ulun bengi dan hati ulun sini kemarin bengi ya belakangnya sini ada jadi ulun menukar kalau bahasa Arab asal paham sudah sekalinya ulun hendak membayar azan di masjid azan sekali mengambilnya sejadah apa yang harapkan sholat tinggalkannya ada dihebohnya lagi itu namanya mengutamakan perintah Allah daripada urusan dunia ada manusia ini nah, kalau bisa begitu Allah sayang maka makan itu berakal. Kemudian yang kedua, wa mahtamantu bima takaffarallahu li aymina rizqi. Aku kata Nabi Ibrahim karena pernah susah hati
memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung Allah daripada rezeki. Kita ini rezeki sudah ditanggung Allah. Tidak Allah ciptakan kita kecuali ada rezekinya. Tidak berjalan kita kecuali ada bayaran. Tidak ada orang berjalan tanpa bayaran. Maka itu kata Nabi, kata Imam Syafi'i, rezeki itu ibarat bayaran. Kalau orangnya ada, bayaran pasti ada. Ada pernah kita tulang undangan, sekali pulih bayaran tertinggal di undangan, rupanya terapit di pagar ruang. Isok acarakan orang, nijil ya pak, bayaran yang kumulikakan, tersangkut di geluang, berlangkong. Gimana ada? Kalau itu bayaran kita tetap ikut, maka kita akan susah memikirkan rezeki. Penting berdua usaha sudah. Apa yang ada, rezeki itulah rezeki kita. Minyak mahal, biarlah. Beras mahal, marah. Gampang aja. Yang penting kawan luka, awam sihat, anak kakonnya aja mundur, mamanya sigar aja. Daripada minyak murah, beras murah, anak gelis, mamanya uyuh, kita apa? Begitu pula ibu-ibu marah, minyak mahal. Yang penting laki jangan kawin lagi. Daripada minyak murah laki kawin dan sengsara. Maka itu kita bersyukur aja, jangan banyak mengeluh. Ini kadang-kadang ada berduit ngeluh. Burung suwit burung tunai. Kada menuhi pemamai. Mari kita ini. Burung suwit, burung punai. Banyak berduit, punai. Kita harus sampai hati. Kalau itu rezeki kita kayak banyak ada, tamakan. Walau kada kau lakukan, dulu mula-mula krisis moneter bagi kita. Apa namanya nyambung nggak bos? Itu mula-mula itu tahun 97 itu dibuat. Ulun bersepindah ke pasar, bersepindah minjam santri, bersepindah santri. Jadi ulun ke pasar mencari iwak, iwak putih panjang. Mau kami sana ikan senangin, iwak senangin. Waktu itu 5.000 sekilo. Paling mahal duduk no kata. Sekali ulun tanya 15.000 sekilo. Terkejut. Hendak menukar kedua ini. Hendak ditawar 10.000 harus kopi duit. Hari ini nukar. Dipanggilnya pak berapa nawarnya? Jangan hari ini acuh. Ditawar 10.000 duit ini cukup. Ditawar 5.000 belum menyesari. Namun 5.000 pak tangkap suaranya ke laut. Talinga mengingik, senangin lupon. Dibuli ulun. Tapi yang namanya rezeki, petangnya ulun mengisi pengajian aksi itu. Habis pengajian dibawa makan. Suaranya melamak ikan senangin di piring muhimil. Kupikir sesalah, iyalah ku jembain pasar. Lama ni'an lima ahtaita. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghalangi rezeki yang sudah kau janjikan. Mahal kan bisa menghalangi. Walau mahal, kalau Allah menghendaki dapat, tetap dapat. Tapi kalau kada rezeki kita, diharap dia kada bakal dapat. Tapi kalau rezeki kita ada, diharap dia dapat. Ulun suah sudah maharap-harap. Makanya pasti harap-harap undangan dua, bahkan jam syuting, bisa syuting. Yang imah makin imah tahlilan, makan sup ayam panas dengan ikan nila bersama. Ulun kena bertanggah, kena bisa syuting pulang. Makan naik bisa, ini orang suki. Orang suki dari bang, banyak duitnya. Dan ini orang susah. Jadi aku makan separuh aja. Kusimpan ini masih separuh, wakil mewadahin yang sugi itu. Saya akan jambulah. Kamu ingin banyak makan, kita aku makan lagi. Yang kawan saya tambah dulu, ya, jambul, kadek. Tambah, ulun masih disuntik lagi.
kawan grup beriman tentang dah sampai di balik ikan nila ini tinggal kapal laut tulang lagi awal pernah tadi beri 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 itu guru apa bisa ada menang ya sekali tulang tidak bisa habis baca doa apa yang keluar bubur kacang selalu tadi kalau kamu beriman bertambah ada rezeki kan. Tapi kalau rezeki kita ditulak, ada kawan, ada apa ditulak? Kalau itu rezeki kita, ada apa ditulak? Ulun imbah pengajian maghrib, imbahnya dari Ibu Isa. Jadi imbah yang Isa, ulun langsung merangkap, karena ada nunggu lagi. Pada tiang ada boleh angkat. Kau mau lupa, kita makanan dulu. Pedulikan dia. Ayo Pak Joko, jadi siapa kan? Ini nyoban. Ulun marah. Dan menuntuh ingin kawan-kawan saja. Aku guru yang ada di suatu tempat rumahnya adalah sebagai sebuah sangki. Tapi nak kira tak ada sangki asoy krisik beisi. Jadi sudah beisi di julung masuk mobil ulun tahar apa isinya di sangki di krisik kira kalau jatah julung pun bersantak yang tergelah misalkannya beli di Libya rupanya santi ulun itu apa bungkus. Padahal kalau ulun tadi naik ke rumah orang sebungkus cuma dapat. Karena ulun tulang 4 bungkus ini dapat. Makanya rezeki itu bagus ditulang-tulang saja. Kalau ulun nasi kotak tulang saja. Tukar bujur ya. Tukar tulang saja Pak. Ternyata tidak bisa ditulang kalau itu rezeki. Dan rezeki itu kadang mau tertukar. Kadang mudah menghubung, kadang ulun ibadah kerama. Pada dia mengantar ke pelabuhan. Naik di pelabuhan, ada 4 ulun. 4 buruh aja, naik kendaraan dia. Dibuncing di belakang, dulu naik lah. Anak berjalan ke pasar aja. Sakannya sampai ke tuku sandal. Sandal bata namun bagus tuh. Singgah sini ulun buruh aja. Dia dulu naik lah. Singgah aja kami. Sakali singgah, rupanya anak menukar sandal nang mirip miradu. Ulun hanya gitu dengar miradu harganya 430.000. Sekali menyadari itu berarti sulut. Coba ulunnya pasang saja lah. Dulu dapat cakap ulun bukan dapat tukar sandal. Jadi gue sandalnya kayak gue. Dulu lu kan biasa. Sandal mahal ada biasa. Dulu sandal murah. Pusana mahal ini kada tantang di masjid. Kalau mau dulu kawan ke dulu. Ini malamnya aku pakai sandal mahal ya. Orang tangkiling. Harganya sih juta apa apa. Tapi hati pada tiap. Bilang ganti. Orang berdua ini makai. Jadi kada tantang mulut ingat sandal. Namun kalau ke masjid sandal buruk aman. Apalagi capat lain sebelah ada bertahan hilang kamu di jutaan orang dua bumol orang tahu sandal lain sebelah di jutaan ada guru yang jaman nah ini siapa yang ngajar yang kena sampai yang mahal namanya dia suka julun jangan kader guru aja jangan julun kader aja Pak Selur tadi jangan sandal ganti duitnya tetap pakai sandal di saya hari itu dapat sandal bukan duit kan betul ada mama boleh coba ada mama kalau itu rezeki kita hendak ada kan pasti dapat. Jadi ada di daerah pemindahan orang kisah di kampung itu ada buaya ganas masuk ke pari kan mengalih jiwa kekanakan pun berdua kan hijau buahnya terganggu. Kepala desa bertanggung jawab. Dikumpulkan orang-orang yang jagau-jagau. Nah berani-berani kumpulkan. Sudah berkumpul dudukan di dunia sungai. Ojek kepala desa tahu lekam. Apa tujuan orang mengumpulkan tiangnya? Ada tahu di sini. Kau lihat di paling kelapa. Buhaya. Itu buhaya itu ganas di sini. Orang kampung terganggu. Sekarang siapa nang wani manajuni mengusir keluar ke laut sana. Kalau wani berhasil
upah 5 juta. Pakai dana desa karena untuk kemaslahatan desa. Ya, kalau desa itu sukanya banyak kan. Kan itu tuh keamanan. Akhirnya mendengar 5 juta butuhkan menjangkau dari pekirin tutupan. Sekalinya Metihi mana buayanya? Soalnya melapak buayanya. Maka belakang belakang kulkas danaunya. Dipandang Metihi menjangkau soalnya Metihi dua. Kayak pinandu lawas. Ayo menentang. Istilahnya pun mangi turun aja buayanya. Daripada mengantar nyawa itu aja dudukan dan jagau dan diberentok di pinggir sungai itu dikira jemaah tadi dikira orang kampung tadi memikirkan tentang jun padahal memikirkan anak budi cuma supan budi pedudur yang jangan jagau ini seikung aja memulai kulit habis ujungan kan maka disurah-urah bisa bercurah kiri-kiri gelar aja jagau corona ini kedua ini jadi kan dan tapi kan kongkong-kongga sangatnya ada lewat capo si kongkong sampai buaya bersilat bakalahi cocoknya matanya buka buaya itu kapungnya tak keluar balik-balik di kandang naik ke atas hari sikit menenyam di sini jual mainan belum. Tuh, kepala bisa mencok duitnya lagi. Mananya sabar lagi orang. Bukan duitnya aja. Nama jorong namanya namanya. Depan kita makan ulun sudah surpi selalu membuktikan ulun kan mencarikan tempat menginap kiai dan para habaib kan kami setahun sekali mengadakan haul besar sampai sekarang di pesantren Al-Wabiyatul Solehah Kuala Tungkal Jambi ulun dari tahun 95 mengajar di sana sampai hari ini lagi ini. Jadi mencarikan tempat penginap kami berempat pulangkan pakai mobil pulang dengan mobil dua berdua dan sepatah pun sih rupanya tak hari-hari jatuh berdua kita makanan ke warung dulu maka ulun kan jadi sih ngajar duit pikir hati ada juga duit di kantong nih. Ada mungkin mabun atau hampirnya nih yang nyoker mobil awal ulun haha bergambar duit tadi kuitong ada duit kok 280 ribu berempat ah insya Allah cukup masuk pada ke warung sekali masuk ke warungnya duduk kawan pun ikut kawannya di mana aja di pasar sini gabung makanan. Kayak musiko aja sekali datang bertiga wah juga musibah kedua orang datang jujur jadinya sekali dihidangkan makanan serba panas undang galah peserta ikan menyeberang piring iwak menyeberang piring seberang sana buntutnya seberang sini kepalanya ayam kampung sudah belum lagi masak kandang daging. Dulu ini ikan nih, iwak ganal nih kan kalau kibit ini. Apa belajar kibit? 180 ribu. Udah bilang kan mas jagoan dia dari Bambang itu. Cuman aku belajar busi kok. Maka dia bisa kan dia pulang kok. Nah, udah punya dana. Selesai. Terpaksa ulun baik-baiknya makan gulai jimpol. Supaya cukup duit. Malu lah, pun duitnya cukup. Bukan segagah ulun yeah. Yang makan duit kena cukup apa kata dunia yeah. Jadi sungguh begini kan menjaga internet juga yeah. Sekalinya belum selesai makan datang ke tempat tapi singkong bos dan aku jadi warung
Panangku kadiman, panangku sekelapan, bertiga kawannya di bapak. Jolan panjangkan meja ni, gabung di sini. Jangan kalah tu ya. Dikir hati telanjur besar, dia tangis sampai masih Jokowi itu sudah habis makan panggil Paikom. Kata bos ini mbak, hitungkan. Yang nang bos jangan bermain, jangan usah. Kan yang hitungkan, usahnya kami bayar, kan usahnya waktu yang bayar, hitungkan. Jadi yang bos jangan mau ni. Dalam hatiku siapa pun. Jadi jangan seribu ke atas, jangan awak gaya cuma, jangan kalah gaya. Jangan ada berduit, gaya jangan ada yang berduit tu. 3x3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya, yang penting penampilan. Keluar dari warung tu, menyesal tu. Cakap kau di meja ya kan, ya? Ulungnya mantap. Dari si jingkol jingkol tu, ada bisa kemana-mana. Makanya di sini aku ada pernah prihatin. Rezeki itu Allah yang menjamin. Kita hidup bersyukur. Nang ketiga di sini, wama tabadai itu, wama tabasyai itu ilmu daime. Saya kada pernah makan pagi, kada pernah makan petang, kecuali menunggu tamu datang. Artinya Pak Sidik ketujuh banget menjamu tamu. Senang kalau ada tamu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi Ibrahim itu pernah berjalan satu mil jauhnya mencari kawan yang makan di rumah Sidik. Ada mau Sidik makan sorangan. Suka menjamu tamu. Ternyata Allah sayang. Lalu orang banyak minta sumbangan. Kemudian Nabi Ibrahim jalan ke Ulum. Ulun sudah pernah minta dengan Allah. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, panjang kisahnya. Kau datang saja kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu bergelar Kalimullah. Kau minta syafaat kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan ke saya. Saya juga pernah minta dengan Allah. Karena Nabi Musa itu hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun itu mengakui Tuhan. Fir'aun itu umurnya 620 tahun. Model kita ini di depan umur 620 tahun. Alangkah 62 tahun di umur penyakit tumpang tindih. Dokter aja bingung karena mau obat itu. Yang mana diubati dengan Tuhan? Berarti umatik kena semurat. Berarti semurat naik tinsi. Berarti tinsi kena jantung. Berarti jantung kena kolesterol. Berarti baik-baik duitnya kena cukup. Karena diubati mati gak ada ketahuan. Ada kawan kita. Tahun ini 620 tahun ada suah garing sedikit pun. Ada suah sakit parut hendak dihilang suah. Padahal Fir'aun itu dalam kitab tafsir Sawi diceritakan 40 hari yang berhilang. Dapat dibayangkan kalau 40 hari yang berhilang, maka serbaan dan yang dimakan itu bisa dua imbil hasilnya. Tapi kada pernah sakit. Ada pernah sakit. Makanya badan yang paling jelek adalah badan Fir'aun, karena kada pernah garing sama sekali. Makanya jangan senang kita kada pernah sakit sama sekali. Kalau gua ada bulan Fir'aun gitu. Itu kemarin sedikit alhamdulillah. Ada di kepala atau berjalan ke pelincong betis alhamdulillah. Ada jadi keturunan Fir'aun. Jadi Fir'aun kan bisa anak, cuman kalau baik anak manakatnya kan. Jangan mau ada yang sakit-sakit. Nah jadi sakit itu nikmat sebenarnya. Biar kita nih sadar kita nih hamba. Rupanya ringkas kisah di kampungnya Nabi Musa tadi lari terjebak dalam lautan jinnya. Nabi Musa berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dipukulkan tongkat jendela tadi yang murah Nabi Musa. Fir'aun empat tenggelam dalam lautan jinnya. Jangan kau minta dengan Nabi Isa.
Jangan bisa, jangan kau ulun. Kau datang langsung kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, Ana laha, sayalah baginya itu syafaat. Sayalah yang memberi syafaat. Siapa yang dapat syafaat antara lain adalah orang yang selalu membesarkan Rasulullah, mengagungkan kelahiran Rasulullah, dan senantiasa berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk berdoa. Amin. Allahumma. Sedikit lagi. Lalu apa tujuannya? Kita baca cerita kepribadian Nabi. Tadi kan di dalam maulid tiba kan ada menceritakan tentang akhlak Nabi, kehidupan Nabi. Apa tujuannya? Agar kita dapat menjadikan Nabi betul-betul uswatun hasanah. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Kalau mau izatul hasanah, banyak bisa. Kalau mau izatul hasanah, banyak bisa. Orang tua menasihati anak bisa. Tapi menjadi contoh belum tentu. Memandai anak bisa. Kau jangan berhukum, tapi abahnya sama kutipku. Kalau Nabi bercakap cocok dengan perbuatan. Ittihadul qaul wal fi'li. Nabi itu bersatu cakap dengan perbuatan. Kalau cuma cakap, tidak cocok perbuatan, cakap kan dipakai uang. Ada jauh contohnya. Ada orang menjual umpan panam di pinggir jalan. Dari pagi menjual umpan panam. Obat panam maju. Obat panam maju. Sekali ulis panam hilang. Tapi seorang mau panam di mulut. Ya kawan, kalau ubat sempian maju, kenapa pian kepanau? Ujar sini contoh berat. Satu kali Nabi itu berakhlak mulia. Apa akhlak mulia? Pertama, Nabi itu bersifat hilman, bersifat santun. Hilman itu artinya tidak gampang marah. Untuk pribadi kan tidak gampang marah. Karena Nabi itu santun. Nabi itu peduli. Nabi itu pemaaf. Maka Nabi disakiti oleh orang. Gunung Sarif. Kata gunung, ya Rasulullah, izinkan kami gunung mengambil orang ini. Anda jadi tak baikkan. Menari kita kuyakkan. Ada apa-apa? Nabi kan ada apa. Tapi Nabi berdoa, Allahumma dir qawmi fa'innahum layakam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Karena ini ada tahu. Nabi kan ada apa. Karena Nabi ini pemaaf. Ahlaman nas wa asya'an nas. Nabi paling pemaaf manusia. Tapi Nabi paling berani, paling jago, paling berani, tapi paling pemaaf. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal datang kepada Imam Khatib Al-Asar minta amalan. Apa amalannya? Supaya hidup nyaman, supaya hidup tenteram, supaya hidup damai. Punya Imam Khatib Al-Asar empat nanti amalan. Yang pertama, kalau ada orang salah awal kita, maafkan. Jangan menunggu yang minta maaf. Maafkan aja. Jangan diperbesar. Yang kedua, kita jangan membalas salah. Yang baik itu kata guru kami, selalu kita berbuat apa yang disukai orang. Jangan berbuat apa yang disukai orang. Nyaman sehidup.
apa nakal sukai orang yang dibuat contoh boleh dipraktikkan dalam rumah tangga. Laki jangan berbuat apa nakal sukai bini, tapi selalu berbuat apa nakal sukainya. Bini jangan berbuat apa nakal sukai laki, tapi berbuatlah apa disukainya, aman hidup boleh dipakai. Apa nakal sukai laki, bini kadeburi membanding-banding lakinya dengan laki tetangga. Abahnya dia 10 tahun sudah berumah tangga awal dulu. Jangankan anak menukar bunda ini, bunda nek saja ada dia. Yang ada minik cuma di sini. Coba lihat laki 09. Hanya setahun mereka kawin pakai bed enmek. Itu awal kecelakaan. Bisa terapang panci si paksirin. Laki kada boleh memuji bini orang di hadapan bini seorang adui. Menyambat wanita cantik di hadapan bini, rawan. Rawan mangkuk terapang di kalau hendak memuji, memuji bini seorang dia. Bilang sama istri kita, ding-ding, indahnya bulan, tak seindah wajahnya. Padahal tak ada pun tampak. Ini bini orang memuji. Apa yang disukai bini itu aman. Ini hendak bertukar baju seragam, makin maulid tukar akar. Ini hendak bertukar tas tukar akar. Ini hendak bertukar gelang tukar akar. Ini hendak tukar kalung tukar akar. Asal ada duitnya. Ini gitu juga. Napa dia bikin laki turuti. Laki hendak minum kopi tulahkan. Laki hendak makan limping limpingkan. Laki hendak makan cincau cincaukan. Laki hendak kawin kawinkan. Dijamin aman. Maka itu kita jangan menurunkan marah. Hidup ini yang baik bersayang sayang. Jangan bermarah-marah. Orang kalau bermarah-marah bukan bertambah suasana baik, malah bertambah parah. Orang kalau sudah marah parah, makanya Nabi didatangi oleh seseorang. Ya Rasulullah ausini berwasiat oleh makhluk. Ujian Nabi latadab ikam yang penyarikan. Tambahi ya Rasulullah latadab yang penyarikan. Tiga kali mengulang Nabi tetap menjawab latadab. Nabi melanjutkan hadisnya. Iya kawal adab, takut diolehmu akan sifat marah. Karena orang marah bisa nikah. Orang yang menolong kita pun bisa kita bantai kalau marah. Ada kisah. Orang nikmau 70 tahun. Anak obat, rumah dokter. Tapi sebelum obat, mau mengadakan konsultasi. Konsultasi. Menceritakan penyakit, minta jalan keluarnya. Kenapa? Tukar pikiran. Kalau bahasa kerennya ya tadi. Kata orang tua, dokter, ulun nak takut. Apalah sebabnya ulun ini selalu sakit kepala. Sehari-sehari itu ada sakit kepala. Bagi dokter berapa rupiah? 70 tahun dokter main di sini. Biasa aja Pak Aijin. Itu dasar bawah orang nomor 70 tahun. Padahal lu mencarikan jalan keluarnya. Malah menyinggung. Betakul pulang sini sampai aja masih sampai aja. Karena bukan Pak. Kenapa ya dokter yang urusnya selalu sakit pinggang. Ya dokter biasa Pak. Itu memang sudah bawaan orang nomor 70 tahun. Sarik sini. Ya kira hati sini sudah pas lagi kamu sudah 70 tahun. Melampau sebelah kanan. Dari ketakut pula. Karena paling dokternya ibadis ulunya selalu bangkak pagi-pagi. Ya dokter biasa lepak. Itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Papa undangkan bisa bekas. Ya dokter apa? Papa tangkar aku. Biasalah dokter kayaknya. Itu bisa sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dapat hadiah sebekas apa dia. Makanya kita jangan marah-marah. Kalau kita marah terus,
ada betapa yang cinta hidup dengan anak dimarahi terus ada bapak cinta. Laki ini disayangi terus bertahan ada bapak cinta. Ada kisah. Ada kisah. Bini pamannya laki yang dikatakan. Ini ada juga di pembahasan. Mungkin ini waktu bertunangan, tapi bini kampung kan sambung. Jadi dapat bini penyambungan. Bini kampung terus. Pemain terus. Sekalinya nama ini ketujuh tulang pengajian. Pakai sepeda, tapi payung kan mungkin. Karena sini kan tahan dengan payung. Bila kamu jalan gini, sama ulun. Makanya ulun dorong mobil tadi. Payung ulun ambil suka. Karena kemarin di Lepan Daun, seminggu yang lalu, di payung orang. Cuma orangnya dituntas payung ini. Begitu sampai parah, payungnya cek situ. Ini ada payung pada bukan dia. Ulun dipaksakan gerimis. Lama sudah penyakit ulun ini. Ulun ini darah cuma 90. Kadang 85 darah rendah. Kalau kehujanan langsung sakit kepala. Akhirnya melihat dingin di bulan. Akhirnya ini udahnya nih. Makanya tadi ulun perpain buat tadi payung ulun megang. Ujajak payung ini lah mampir. Sudah suut keluar. Ada orang keluar dari mobil ini juga. Mana payung kakak mobil harus pas ke hukum anggota kehubung mobil. Mengkatnya karena sedikit aja itu masalah. Entahan, makanya ulun ditungkal tuh. Kalau kendaraan ulun berjalan masih ada payung bersangkut. Jadi kalau hujan tinggal cuk. Jadi orang bilang ustaz cuma katanya memakai sembuyan sedia payung sebelum hujan. Belum lagi hujan payung ada di bersangkut. Yang khusus masuk aku lah payung-payung aku yang bawa aku masalah buat lo. Sampai aku dibilangi penangkap kucing buyung. Ayah itu orangnya usil dengan urusan orang. Bawa payung. Pengajian di dalam, payung saya gunakan di luar. Begitu bulik, kalau mana ini payung tertinggal. Ini koma payung. Jangan ini mana payung orangnya. Noh, tertinggal di sini. Tapi ingat takut. Oma aja nabi ini, kayak di pengajian takut orangnya. Hari ini syuting payung hilang. Isok syuting pulang. Isok ini syuting. 10 hari 10 syuting payung hilang. Takut. Jangan dapat nenek-nenek. Cuma aku takut ini. Ingatlah dia. Apa yang disampaikan guru tadi? Umar jenang ini jangan jenang lagi. Jangan kami katakan itu banyak. Ayo mau ingat. Yang ini apa salah kepada laki ini? Kadang ingatan apa di sini? Ikan di sini isok pulang apa lagi? Kalau boleh payung lagi. Ikan nak hujan dan kan hendak bersilakan. Hendak dibosankan. Hendak geringkan. Hendak kuyuhkan. Hendak mampuskan sekali di sini. Itu bau dia. Bini-bini mata laki bukan kedua jalan bini kan ya cuma nang bini tawani benar saya sini salah kan akhirnya malam-malam nang bini berpikir paras laki ku isok kalau pulang ke perangkat ke rumah payung ku selak kehujanan aina dari sini baik aku mengalah di sini duit pernah sedikit nih aku kan jadi menabung ku tukarkan ke payung bagaimana aku jadi menabung asal laki isok pulang ke perangkat rumah payung. Begitu sudah isok, ini abahnya, payung hanyar, ingatakan jangan sampai tertinggal lagi. Ikan apabila tertinggal, ikan pohon-pohon isok. Ada guling-guling ke rumah, ikan guling di pelantarannya, makan satu pucuk sekalian. Makan lagi para putar itu pucuk. Aduh, yang lagi kawan yang tertinggal, bisa mati berjiri malam ini lho. Akhirnya tulang pengajian, payung kan ada lagi disangkutakan. Tapi payung di kampingnya. Menjungkir untuk payung atas yang bersalah. Bersalah aku ini, gue tiga kali tersangkut kopi ya rumah. Aku batik, payung gue selamat. Sampai ke rumah, payung masih di kampit. Senang dia. Bilang sama istrinya. Umanya, alhamdulillah, nah, payung gue selamat. Ini gini, payung selamat. Sepindah kau mana? Sepindah pulang dan tinggal. Seperti sayangnya orang tua kepada anak,
kurang Tuhan sayang kepada anak sepanjang masa sehingga kita hidup bisa meniru kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan